coklat yang dark coklat 58%. Yang seperti ini. Nah, ini dark coklat yang paling manis. Tapi bukan yang milk coklat, dark coklat. Dia coklat hitam tanpa susu. Nah, 58% ini tentunya dark coklat. Terus selain itu kita juga punya topping karena Monjong itu adalah coklat kepingan dengan topping di atasnya. Topping di sini kita punya buah-buahan sama kacang-kacangan. Kita ada kacang mete, kacang almond, terus buahnya ada buah mangga sama kelapa. Nah, cetaknya manual nanti, jadi kita pakainya piping bag. Setelah dituang nanti akan ditutup yang bagian bukaannya itu pakai karet. Biar nanti enggak naik ke atas. Ini nalinya biasa, cuma kenceng biar nanti enggak jebol dari atas pas dipencet. Untuk teknik pemegangan piping bag-nya, saya ajarkan secara benar. Kucirnya ditaruh di antara ibu jari dan telunjuk. Nah, ikannya gini. Jangan megang gini, jangan megang gini, tapi megangnya gini. Jadi kayak mau bikin roti sama. Nah, terus si tangan kiri nanti bantu tangan kanan, tapi jangan mencet. Yang mencet nanti dari atas ke bawah. Nah, ini cuma bantu aja biar nanti kalau ini jatuh nggak langsung kena coklatnya. Kalau jangan mencet, yang mencet dari atas, nanti biar nggak kehambat kalau mencet tangan. Buka terus dicontohkan sekalian ke ujungnya dikit aja. Nah, fokus satu titik gini aja, agak ditarik biar enggak ujungnya kena coklat. Nah, nanti kira-kira 12 gram segini. Kalau sudah ini udah bulat ya, tapi belum bulat banget, masih ada layerannya. Kita kasih sempurna atau kasih rapi dengan memberi ketukannya 3 kali diprok-prok-prok gitu ininya, apa loyangnya. Nah, fungsinya nanti biar keluar gelembung udara, jadi dalamnya nggak berongga. Kita prok-prok. Nah, lebih bagus. Terus nanti di sini bisa di apa ya, dikreasiin juga bisa. Kalau anak-anak kecil sih biasanya dikreasiin. Kalau udah gede paling juga enggak, tapi kalau mau dikreasiin juga boleh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk bentuk bulat, kalau bentuk yang ada polanya, yang selain bulat, ini kan bulat sederhana banget ya. Contohnya saya kasih contoh bentuk hati. Nah, bentuk patternnya atau garisnya dulu. Kalau mencet langsung tariknya agak cepet biar nggak keriting. Nah, setelah itu diisi tengahnya. Kalau agak kesumbat dikit bisa dikeluarin pelan-pelan, pokoknya jangan mencet-mencet banget. Cuman kalau ada yang kerasa kesumbat, keluarin dikit-dikit. Sampai nggak ada putih-putihnya, tapi jangan keluar garis. Nah, kalau sudah di tuh lihat, lebih rapi sama dikasih isian. Ini kelapa kering. Ini ada dua piping bag, silahkan berganti ya. We'll be right back.
berbeda dengan si mojong. Kalau mojong kan tanpa cetakan, kalau praling nanti pakai cetakan seperti ini. Nah, untuk praling sendiri itu coklat dengan isi yang di dalamnya. Nanti di dalamnya nanti kalau dimakan itu sudah bisa kuat. Pakai di sini adalah coklat yang dark 58% tadi masih sama. Yang berbeda nanti isiannya. Di sini kita pakai salty karamel atau karamel asin. Jadi nanti ada manisnya, ada asinnya. Nah, untuk alat yang kita gunakan tentunya ada loyang sama loyang. Yang berbeda adalah ada cetakannya. Cetakan seperti ini sama kita pakai spatula dan ini namanya adalah scrap. Ini seperti ini. Terus kita kasih isian. Nah, langsung dituangin aja. Gini, sampai full. Ratakan pakai spatula. Oke, spatulanya. Sampai keluar gelembungnya banyak biar lapisan kulitnya tuh nggak berongga. Wah, tata kesini dulu ya.